Fadila dan gue harus yang bersama pelatih tim nasional FIBA Asia U18 Indonesia itu Coach Bedu. Apa kabar Coach? Jadi Coach, gue denger-denger nih kan lagi melatih tim NAS U18 ya. Persiapannya kayak hanya 2 atau 3 minggu ya katanya untuk FIBA Asia ini. Nah, itu gimana cara mempersiapkan tim ini biar bisa kompak dan anak-anaknya bisa saling kenal dan kondisinya bagus? Sebelumnya kita ada seleksi 24 orang. Okay. Sudah nama dapat dari Probasi Pusat ya. Kasih nama 24, kita coba 3-4 hari seleksi, tiba-tiba kita pangkas jadi 15. Okay. 15 kita butuh waktu sekitar 4-5 hari, kita pangkas lagi jadi 12. Mungkin 12 ini bagi, 12 ini baru kita mulai latih ini baru 2-3 hari inilah. Okay. Baru kumpul bagaimana. Sedangkan di pertandingan nanti di tanggal 3 kita sudah berangkat ke Bangkok. Tadi tandingnya tanggal 5 ya? Iya, tanggal 5. Kita sudah ngomongin tiba apa pertandingannya nanti. Ya. Ini Coach Bedu kira-kira kesulitannya dalam apa yang mempersiapkan tim ini itu apa ya sih? Kan kita tahu sakit banget lah ya 2 minggu atau 3 minggu ini. Sebelumnya sih dapat untuk coach di tim 18 ini sebagai challenge baru ya. Oke. Okay. Jadinya merasa tertantang aja gitu, bagaimana nanti pertandingan nanti gitu loh. Berbagai macam karakter dapat dari pemain A, B, C, D semuanya. Nah, bagaimana menyatukan karakter mereka itu masing-masing gitu loh, sebagai berkarakter yang bagus dan baik gitu loh. Soalnya kenapa? Mereka dasarnya dari daerah-daerah masing-masing. Okay. Gitu. Jadi lebih sulit nggak sih? Kan biasanya melatihnya pemain profesional yeah. Nih. Karena kan melatihnya kebanyakan anak-anak high school berarti masih SMA. Iya, Lebih sulit atau lebih mudah ya? Sangat sulit. Kenapa? Dia ada sedikit-sedikit, mungkin ada basic-basic dasar basket yang mereka yang belum mereka agak kurang bagus gitu. Mungkin kita banyak benerin itu, walaupun dengan waktu yang sedikit, kita tetap harus benerin itu gitu loh. Soalnya nanti di pertandingan nanti, ya itulah yang bakal nanti kepake di dasar-dasar basket itu loh basicnya. Tapi ya bagus loh ya. Waktu sempit, jadinya anak-anak dari luar kota semua bisa datang, bisa ngumpul. Iya. Cepet juga ya, prosesnya gimana tuh? Ya, dikasih list nama, orang datang 24, kita seleksi secepat itu 12, nggak ada waktu lagi ya kita tutupan gitu loh. Gitu. Jadi cepet juga tuh ya? Iya. Nggak berasa pasti? Nggak berasa lah. Kita baru latihan baru 3 hari, 4 hari, baru kumpul 12 gitu. Dan yang terakhir nih, kan mulai tanding tanggal 5 ya? Iya. Di Thailand nanti ya? Satu grup dengan Jepang, Iran, satu lagi kita lupa nih apa nih, belum cek. Tapi ekspektasi lu apa ya untuk turnamen kali ini di FIBA Asia? Tahun-tahun kemarin 18 tahun sering ikut ya, segala macam. Mencoba bisa lebih terbaik aja daripada tahun sebelumnya. Artinya tahun kemarin mungkin banyak banget marginnya agak jauh atau bagaimana gitu. Nah, kita mencoba gimana sekarang kemudian itu di Bangkok itu kita supaya bisa baik daripada kemarin itu aja sih. Artinya karakter aja sih. Pesan apa nih yang disampaikan kepada para pemain ini biar mereka optimis menghadapi turnamen FIBA Asia ini? Meyakinkan mereka bahwa di suatu nanti di Bangkok nanti mereka bisa bermain dengan bagus apa yang mereka punya. Meyakinkan mereka itu sangat susah. Walaupun dengan kadang ada mereka kadang nggak yakin gitu loh. Aduh, lawannya begini ya, begini. Nah, meyakinkan mereka tuh supaya mereka yakin bahwa mereka tuh nggak jauh-jauh banget dan mereka tuh ya bisa lah melawan mereka gitu loh, melawan nanti gitu. Tapi gue hari ini datang nonton nanti. Yeah. Gue senang sih lihat banyak banget pemain yang berbakat ini di Indonesia U18. Emang tinggal mentalnya aja sih, menurut gue mental bertandingnya harus dikemin aja sih. Tapi sih kalau talenta, gue senang banget dengan semuanya. Dan Coach, good luck di Thailand. Ntar gue akan coba update lagi ke tim dari Jakarta. Oke, okay? Thank you Coach. Sampai jumpa ya. Thank you.
Indonesia.